oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua gimana sehat, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baru kedengaran suara satu-satu ya oke 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 terima kasih jadi <coughs> ini memang sengaja saya lebihkan 10 menit jadi untuk menegurkan rekan yang lain, tapi uh, berhubung di sini saya lihat sudah ada empat orang, saya pikir cukup ya. Dan kita bisa segera mulai uh, untuk tut, uh, kegiatan tutor kita yang pertama, ya. Jadi uh, kita buka ya untuk sesi yang pertama kita kali ini dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Jadi uh, dan uh, kita awali dengan uh, perkenalan diri dulu ya dari saya. Nama rekan-rekan mungkin sudah tahu uh, nama saya untuk rekan-rekan pasti sudah tahu semua. Nama saya Alum Kusuma ya. Asal saya dari Riau ya. Mungkin rekan-rekan sudah sudah pernah dengar atau mungkin beberapa sudah pernah karyau ya jadi ya oke nggak apa-apa silakan disimak sambil kerja tapi hati-hati supaya nanti uh, tidak terjadi atau menghindari kecelakaan ya nah jadi kembali tadi ya ke perkenalan diri saya asli saya orang Riau bukan bukan Riau ya. Lama di Riau sudah sekitar 22 tahun di Riau. Aslinya orang Jakarta. Ya, dan sekarang uh, saya lagi mengambil uh, S3 manajemen di Chongli. Ya, di CYCU. Ya. Dan kebetulan ini tahun saya untuk masuk yang tahun yang ketiga. Ya. Nah, itu aja sekilas. Uh, kalau oh ya, kalau misalkan ada yang mau nanya saya single atau tidak saat sini, kalau di Taiwan saya single, tapi nanti kalau sudah pulang ke Indonesia saya double lagi, ya. Oke, mungkin itu aja perkenalan dari diri saya, ya. Mudah-mudahan ini bisa, apa, uh, sedikit banyak tahu, ya. Inilah tutor rekan-rekan sekalian yang akan bersama-sama kita belajar, uh, khususnya untuk mata kuliah uh, perencanaan program uh, komunikasi, ya. Uh, untuk selanjutnya kira-kira dari rekan-rekan mungkin ada yang mau nanyain sesuatu atau enggak kalau ada uh, dipersilahkan. Jangan malu-malu mumpung pertanyaannya mungkin masih di masih gratis ya. Bisa kalau nanya-nanya bayar. Oh, gitu ya? Oke, untuk pertemuan tatap muka kemarin, saya tanya sama akademik, kalau dari uh, gedungnya sih sudah disewa, cuma kita lihat tren berhubung sekarang kan ada pandemi corona ya, uh, apakah nanti akan tetap dilanjutkan atau memang cukup kita melalui online saja, itu untuk sementara informasinya itu yang bisa diinfokan uh, dari pihak dari uh, pihak akademik itu mas ya? Oke okay, ya, yang lain? enggak ada pertanyaan? Oke, okay, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang baik nanya nih kira-kira. Kira-kira nanti biasanya rekan-rekan kalau untuk tugas, untuk tugas itu maunya tugas yang seperti apa? Kira-kira ada yang bisa bantu saya jawab enggak ya, atau kasih informasi? Oh begitu ya, nggak ada yang lain ya. Dari awal semester begitu ya? Enggak, kalau misalkan kita ada tatap muka sih mungkin, ya. secara tetap muka itu ada presentasi. Gitu. Hmm, oke. Okay. Enaknya gimana? Mau tugas atau presentasi? Uh, Ikut yang lain. Pak, <laughs> suaranya cuma satu aja dari tadi yang lain silent. <laughs> oke okay deh, gini deh, ya. Yeah. Saya sih kalau untuk yang semester sebelum-sebelumnya biasanya tugasnya sih cuma buat presentasi ya karena begini karena uh, saya menginginkan supaya setiap uh, seorang sarjana komunikasi itu dia mampu melakukan upaya presentasi ya untuk apa menyampaikan apa yang ada di benak atau pikirannya jadi uh, Insya Allah ya nanti untuk TTM kita akan coba saya akan coba kasih tugas dan tugas itu nanti dibuat semacam format presentasi rekan-rekan nanti yang akan mempresentasikan ya baik kalau misalkan nanti di TTM-nya kita bisa ketemuan nanti kita di sana aja tapi kalaupun tidak nanti kita coba lakukan secara online saja dimana di sini ada delapan orang ya kalau nggak 8 orang mahasiswa ya, betul ya? Yang aktif, yang aktif ya, ha? 8 ya. Jadi kita bagi saja, nanti kan TTM 1, TTM 2, kalau nanti ada pun kita bagi per TTM 4 orang yang akan melakukan presentasi. Dan TTM yang kedua, 4 orang lain sisanya yang akan melakukan presentasi. Jadi, seperti itu. Nah, bagaimana kalau nanti misalkan tidak ada TTM? Oke, okay, nggak apa-apa. Kalau nanti tidak ada TTM, pastikan akan diganti dengan kelas ya, kelas online juga. Nah, pada saat itulah eh, tetap kegiatannya adalah eh, presentasi eh, tugas yang telah disampaikan. Ya, begitu ya, kira-kira rekan-rekan, untuk yang eh, tugas kita besok eh, dan kalau misalkan dalam uh, kelas online kita ini ya saya pikir kita rileks saja santai ya santuy kalau anak bahasa anak sekarang santuy ya kalau misalkan nanti ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan kalau uh, jadi kita sistemnya diskusi ya maksudnya dalam artian saya rekan-rekan pun mungkin nanti ada yang bisa diambil uh, pelajarannya atau hikmahnya dan saya pun nanti ada mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa saya pelajari dari rekan-rekan mahasiswa ya jadi begitu jadi cair aja santai ya uh, mengalir aja sambil jalan dan ya, kita saling belajar satu sama dengan satu dengan lainnya oke okay? setuju ya begitu ya atau ada yang mau ditambahin oh, setuju oke okay. sip Oke, okay, kalau begitu, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke materi mata kuliah perencanaan program komunikasi. Ya, nah, karena yang saya lihat nih yang aktif, cuman Mas Rahmat Indra, panggilannya apa ini? Rahmat atau Indra? Indra aja, oh, Mas Indra, oke okay. ya jadi sebelumnya kira-kira udah ada yang baca, belum, modul belum sampai ya? kira-kira bro? oke okay. belum sampai ya, oke okay, nggak apa-apa tapi kira-kira dari rekan-rekan udah ada yang pernah baca belum? apa yang dimaksud dengan perencanaan komunikasi? sudah pernah baca atau sudah pernah dengar gitu kira-kira kan <laughs> atau udah ada yang baca barusan juga baca gitu ya <laughs> <Masih sekelan juga. laughs> gitu ya <laughs> oke okay. jadi begini ya oh ya yeah. sebelum kita masuk definisi saya mau tanya nih rekan-rekan nih nih rekan-rekan ini kan kira-kira boleh dikatakan di akhir di akhir perkuliahan ya semester tujuh delapan betul ya? Betul. Ah, berarti sudah mau wisuda satu semester lagi dua semester lagi lah betul ya? Insyaallah, <laughs> Insya oke saya doakan lancar tapi kayaknya ya tetap optimis meskipun nanti wisudanya mungkin nggak ada karena ada virus corona ya. <laughs> Oke, okay. saya mau tanya nih, ya, kira-kira karena rekan-rekan sudah di semester akhir, saya mau tanya, apa sih yang namanya atau definisi dari komunikasi itu sendiri? Kira-kira ada yang bantu saya bisa jawab nggak? Iya, Mbak Mini kira-kira ah, buka contekan dulu <laughs> ya, <laughs> ah, oke okay, siap oke okay, ditunggu yang lain ayo mbak Amin ini mana suaranya <laughs> 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 oke okay, deh ya udah tadi Mas Indra coba silakan tadi kira-kira udah, udah ada gambaran belum komunikasi itu suatu proses hmm. penyampaian hmm. seseorang penyampaian informasi hmm. atau pesan oke dari okay. satu orang dari komunikator kepada hmm. komunikator kepada orang lain komunikan melalui melalui media, ya, media. ya. Terus tujuannya untuk apa? Untuk untuk dimak dimaknai sama antara siapa? Antara komunikator dengan komunikan. Iya begitu, ya. Itu yang itu adalah namanya definisi dari komunikasi, ya, proses penyampaian pesan, ya, dari komunikator kepada komunikan untuk dimaknai sama melalui apa? Media itu namanya definisi komunikasi. Nah, ada definisi lain nih yang namanya definisi komunikasi efektif. Kalau yang tadi itu baru sebatas definisi komunikasi. Sedangkan komunikasi efektif adalah proses menyampaikan pesan ya dari komunikator kepada komunikan ya melalui media untuk dimaknai sama. Karena ini di belakang ditambahkan efektif, maka Definisinya pun bertambah dimaknai sama dan terjadi perubahan sikap dari komunikan sesuai dengan keinginan dari komunikator. Itu namanya komunikasi efektif. Ya, gitu. Nah, saya pesan, ya. Jadi kebetulan saya di Rio juga dosen, ya. Jadi pada saat saya menguji yang namanya calon-calon sarjana komunikasi, saya coba di awal itu biasanya itu menanyakan hal-hal yang paling mendasar dulu kepada si mahasiswa yang mengikuti ujian tadi kebanyakan mereka lalai sehingga mereka lupa apa sih sebetulnya definisi yang yang istilahnya remeh gitu ya mendasar banget gitu padahal intinya kalau kita membuat suatu bangunan fondasinya atau dasarnya nggak kuat kemungkinan besar ya setelah bangunan itu jadi akan apa roboh gitu. itu dia ya jadi saya pesan lagi coba untuk rekan-rekan jangan sampai melupakan basic dari ilmu uh, ilmu komunikasi itu sendiri apa ya itu tadi ya definisi awalnya tuh komunikasi apa ya kemudian tujuan dari komunikasi itu apa ya tadi ada tujuan definisi kan tujuannya apa itu kalau bahasa Inggris itu ada empat to educate to entertain to inform and to persuade ya to educate tuh untuk mengedukasi, mengajarkan, to inform, untuk menginformasikan, me, me ya kan, uh, to apa, to 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 inform, to educate, kemudian to entertain, untuk menghibur, to persuade, untuk membujuk. Nah itu dia, itu tujuan dari komunikasi. Dan banyak definisi-definisi lain yang kira-kira mungkin karena memang di dirasa ini mata kuliahnya sudah lewat ya pengantar komunikasi, jadi nggak perlu lagi di apa gitu Ya, jadi itu merupakan sesuatu hal yang simpel, tapi pada saat ditanyakan pada suatu event tertentu, ya nggak bisa menjawab. Akhirnya apa? Si mahasiswa yang diuji itu ya sudah kehilangan kepercayaan diri di awal sebelum masuk ke inti dari apa yang dia teliti. Nah itu ya jadi seperti jadi intinya pesan moralnya adalah jangan jangan meremehkan hal-hal yang kelihatan sepele gitu ya itu itu pesan saya oke okay. uh, kemudian pertanyaan selanjutnya kenapa sih yang namanya komunikasi ini program ya tapi saya mau nanya dulu uh, kenapa sih yang namanya komunikasi itu harus direncanakan dulu sebelumnya ya meskipun pada praktek prakteknya kebanyakan dari kita itu hanya spontan untuk melakukan komunikasi ya jadi biasanya kalau misalkan ada event-event khusus atau event-event tertentu, misalkan ketemu pejabat-pejabat, kita berpikir dulu sebelumnya, kira-kira kalau nanti ketemu pejabat A ini, kira-kira kita mau harus ngomong apa ya. Gitu. Nah itu sudah ada perencanaan apa yang mau dikomunikasikan. Ya, tapi kenapa pertanyaannya? Kenapa sih kita harus perencanakan dulu nah, komunikasi yang akan kita lakukan? Gitu. Ya, terus misalkan kalau kita sama Doi misalnya kita mau pacar ya gak datang malam minggu gitu nggak ada informasi besok ini tanya sama Doi pas sudah online lagi kamu kemana kemarin kok nggak datang gitu nah, <laughs> padahal kita mabar gitu main-main game bareng gitu tapi nggak mungkin dong kita ngomong itu sama cewek kita kan masih ada berusaha untuk apa yang kita mau ngomong apa yang kita mau ngomong Nah itu adalah salah satu upaya untuk merencanakan komunikasi untuk disampaikan kepada si komunikan tadi Nah, itu pertanyaan tadi, kembali lagi, kenapa kira-kira nih, hmm. ada yang bisa bantu saya? Enggak? Kenapa sih komunikasi pada dasarnya harus direncanakan dahulu? Enggak, ya silakan, Mbak Ega. Hmm. Oke, okay, good. Terima kasih. Itu jawaban yang bagus dari Mbak Ega. Kira-kira dari rekan-rekan yang lain ada yang punya jawaban lain atau pendapat lain? Kira-kira. Silakan yang punya pendapat lain atau argumen lain, silakan di, uh, diberikan uh, apa. Uh, pendapatnya oke okay. karena nggak ada boleh deh nanti saya tambahin jawaban dari mbak Eka. karena begini pada prinsipnya komunikasi itu dia tidak bisa reverse gitu misalnya maksudnya kembali misalkan begini kalau saya ngomong sama seseorang saya benci kamu kan begitu tiba-tiba oh nggak maaf maaf saya nggak benci kamu gitu apa yang didapat oleh si orang yang kita ajak ngomong atau komunikan tadi? ya Kesan pertama adalah bahwa dia tahu bahwa kita tuh benci sama dia, meskipun kita melakukan koreksi. Tapi orang yang sudah kita ajak bicara tadi sudah punya e, pemikiran bahwa, oh, dia sebetulnya benci tuh sama kita, meskipun dia sudah dimaafkan. Gitu, nah, itu adalah sifat dari komunikasi bahwa dia tidak bisa mundur, ya apa yang sudah kita sampaikan orang sudah tahu tiba-tiba kita koreksi orang akan berpikir meskipun ini dikoreksi tapi dia tahu bahwa sebetulnya di awal dia tuh yang pertama kali disampaikan itulah kita, gitu ya maksudnya ya jadi makanya dalam merencana komunikasi itu harus memang dilakukan secara seksama, ya jangan sampai nanti orang kira-kira kita ngomong, kemudian kita koreksi. Berarti orang menilai, oh kamu ini sebenarnya bohong ya. Tapi untuk menutup kebohongan kamu, kamu lakukan koreksi. Gitu. Nah, itu kan itu kan pendapat orang. Ya. Nah, dalam konteks merencanakan program komunikasi, ini biasanya tadi betul Mbak Ege yang sudah jelaskan ya, bahwa terkadang dalam organisasi itu, oke okay, guys, sebentar ya. Oke, okay, maaf tadi ada pengumuman. <laughs> Oke, okay, kita lanjut ya. Jadi untuk perencanaan program komunikasi itu biasanya uh, secara formal itu dilakukan oleh organisasi ya, Bisa, bias, uh, seperti contohnya dalam kegiatan kehumasan ya. Uh, kita ingin menyampaikan sesuatu atau informasi kepada halayak atau masyarakat terkait dengan aktivitas perusahaan kita nah tentunya apa yang akan kita sampaikan itu memang harus terukur dalam artian begini kita ingin menyampaikan suatu informasi kita harus tahu dampaknya bagi organisasi dan e, respon dari halayak ter terkait dengan informasi yang e, kita sampaikan itu seperti apa ya jadi harus ada ukurannya jadi tidak boleh asalnya asal apa asal nyeblak gitu asal ngomong nggak boleh ya bisa jadi dengan informasi yang kita sampaikan tadi, ada informasi-informasi yang memang nil, uh, punya kadar istilahnya mungkin kerahasiaan, perusahaan yang tidak layak untuk disampaikan. Misalkan seperti itu, ya, tanpa adanya perencanaan yang kayak-kayak -kaya gitu, tuh biasanya mengalir aja keluar, tuh tiba-tiba heboh gitu ya. Ya, jadi memang harus dibuat rencana kira-kira. Ini kapan mau dilaksanakan, apa-apa saja yang mau diinformasikan, siapa-siapa saja yang uh, diundang ya, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang coba uh, dibahas dalam mata kuliah ini. Ya, secara itu secara organisasi, bagaimana implementasinya secara uh, individual atau personil ya. Itu bisa juga ya, intinya ke konsep awal tadi bahwa komunikasi itu sifatnya, kalau bahasa Inggrisnya begini ya, sifatnya irre, irreversible, dia tidak bisa dibalik. Apa yang sudah kita sampaikan, meskipun kita koreksi, tapi dia sudah membuat orang lain atau pihak yang kita ajak bicara itu sudah menjadi tahu. Ya, itu, jadi intinya benang merah yang harus kita ambil di sini adalah hati-hatilah dalam melakukan komunikasi. Ya, jadi isti istilahnya begini, kita harus uh, mawas diri dalam melakukan komunikasi dengan pihak lain. Kita tahu apa yang kita sampaikan, kita tahu apa yang kita bisa pertanggungjawabkan, apa yang kita katakan. itu tadi, ya, karena setiap lisan yang kita sampaikan orang lain itu sifatnya tidak bisa balik kembali, ya. Dan bila itu sudah terjadi, apapun upaya yang kita lakukan, minta maaf lah, mengkoreksi lah, itu mungkin juga akan menilai, akan merubah nilai berita, tapi tidak akan merubah nilai berita secara seutuhnya. Karena apa? Informasi yang kita berikan di awal itu sudah diketahui oleh orang yang kita kita ajak bicara, gitu, ya. Jadi hati-hati. Nah, terkait dengan Uh, perencanaan program komunikasi ya ini kalau boleh saya menilai saya ambil contoh kasus lah ya karena ini sih ini ini sifatnya akademis ya akademis ini kita bisa menguji kita bisa berdiskusi mengambil satu-satu kasus dan karena kita ini uh, konteksnya antara mahasiswa dengan tutor atau dosen dalam tanda kutip ya ini boleh terjadi perbedaan argumentasi ya itu boleh nggak masalah kalau yang uh, setiap mata kuliah yang kita ampuh saya nggak mengharap setiap mahasiswa itu setuju dengan apa yang saya sampaikan boleh mahasiswa itu memberikan argumen silakan karena memang itu yang saya saya coba tampilkan karena mahasiswa ini harus pemikirannya tidak boleh sama dengan katakanlah anak-anak SMA ya mahasiswa harus berani bersuara ya tapi tentunya apa yang disuarakan itu harus punya dasar ya jadi itu nah co saya suka mengambil uh, contoh kasus ya untuk didiskusikan contoh misalnya begini terkait yang 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 belakangan ini terjadi ya terkait dengan virus corona ya ini sekarang sedang pandemik artinya outbreak atau sedang mewadah mewabah di seluruh penjuru dunia termasuk di indonesia ya terkait dengan program pencegahan dan penanggulangan corona, saya menilai, ini kalau sudah saya menilai berarti sifatnya individual ya atau subjektif penilaian saya. Pemerintah Taiwan berhasil untuk menekan penyebaran virus corona di Taiwan ini secara efektif. Ini saya yang rasakan karena saya hidup di sini. Mungkin rekan-rekan juga sependapat. Ada yang juga nggak sependapat silakan. Dibanding, nah ini dia, dibanding dengan Penanggulangan virus corona di Indonesia, ya. rekan-rekan boleh nggak setuju dengan pendapat saya, tapi ini apa yang saya katakan adalah murni pendapat saya sendiri berdasarkan literatur, literatur dan informasi yang saya terima. Kenapa kan begitu? Ya, kalau untuk soal Taiwan kita nggak usah, nggak usah hmm, saya bicarakan lebih jauh, tapi lebih kepada penanggulangan virus corona di Indonesia, ya. Dalam konteks perencanaan program komunikasi, kelemahan-kelemahan yang saya lihat adalah terlalu banyak juru bicara yang berbicara kepada halayak. Sayangnya, juru bicara juru bicara tersebut tidak satu suara. Sehingga berpolemik di tengah masyarakat. Ya, kalau sudah berpolemik itu Semakin lama, berita itu akan semakin bertambah bumbunya. Begini, informasi itu nilainya, kalau kita titip sama orang, informasi itu kecenderungannya akan bertambah. Betul, kalau uang kita titip ke orang, kecenderungannya uang itu akan berkurang, bukan bertambah. Setuju kan, kalau soal ini? Setuju ya? <laughs> nah, begitu juga informasi. Nah, untuk penanganan informasi terkait pandemi Corona ini, pemerintah harus terlihat kompak. Kalau pemerintah kompak, jadi muncul rasa percaya diri di tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah ini benar-benar melakukan upaya penanganan virus Corona di dalam negeri itu dengan solid di antara satu pihak dengan pihak yang lain ter pihak lain yang terkait ini. Nah, di sinilah kita saya melihat bahwa perencanaan program komunikasinya ini masih kurang. Ya, dilakukan oleh pemerintahan di Indonesia. Ya, ini. Jadi itu, itu yang saya lihat. Nah, kira-kira dari rekan-rekan ada nggak yang mau ditambahkan atau yang mau disangkah dari apa yang saya sampaikan? Monggo, saya persilahkan ayo saya mau lihat kira-kira mana nih yang bisa ah mas indra silakan kalau saya menambahkan sih di indonesia itu tidak adanya pusat informasi jadi benar kata bapak tadi kan terlalu banyak curu bicara sedangkan di taiwan itu masyarakatnya fokus satu informasi itu satu pintu gitu ya satu pintu, jadi hmm. masyarakat di bawah itu bisa langsung mencari informasi itu ke pusatnya, sedangkan di Indonesia sendiri tiap-tiap provinsi itu punya uh, ini sendiri bagian sendiri gitu, hmm. jadi masyarakat itu bingung, ini yang mau dipercaya itu yang mana? Hmm oke okay. good 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 bagus terima kasih Mas Indra. Yang lain kira-kira ada mau nambahin nggak nih? Ini cewek-cewek nih, saya sih pengen dengar suaranya nih. nih kayaknya oke okay deh <tuh> ya jadi uh, sebetulnya uh, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Mas Indra ya sebetulnya Pak Presiden itu sudah untuk dari sisi penanganan ya sudah menyerahkan uh, penanganan uh, pandemik corona ini ke ketua bpnb eh, ketua b badan Penanggulangan BP badan penanggulangan bencana nasional ya Doni Munardo. Cuman saya kenapa nggak tahu kok sampai sekarang belum ada edukasi terkait dengan hal ini secara uh, optimal kepada halayak di Indonesia. Karena seperti apa yang kita alami di sini bahwa pemerintah di sini itu menanganinya dengan betul-betul serius. Ya, saya pun harus ke masuk ke kampus itu, keluar dari dormi uh, dari kos ya, dari dormitory kebetulan saya tinggal itu saya cek suhu apa e, cek manual untuk temperatur badan ya masuk ke kampus juga seperti itu ya jadi betul-betul dimonitor nah yang hal-hal seperti ini kemarin saya juga sebelum saya berdiri dari media ya media massa juga yang saya pikir kredibel ya untuk memberitakan terkait dengan penanganan corona di sana juga ada beberapa bandara yang belum melakukan upaya untuk pengecekan arus orang masuk ke dari luar ke dalam bandara. Nah, ini yang saya sesalkan juga. Ya. Soalnya sudah karena saya merasa sudah banyak contoh kasus seperti yang akhir-akhir ini ya di Iran dan di Italia, ya itu betul-betul Italia yang sekarang paling parah karena sudah satu hari itu 200 orang meninggal. Ya. Saya ya berharap bahwa ini tidak sampai terjadi di Indonesia dan pemerintah juga belajar banyak dari Taiwan ya, untuk masalah ini ya karena memang saya baca dari media-media asing bahwa Taiwan ini memang menjadi uh, contoh ya untuk penanganan virus corona meskipun tadi saya juga baca masih ada uh, sudah ada berapa ya berapa orang lagi yang memang 8 orang ya untuk hari ini terdeteksi uh, terkena virus corona ya tapi saya melihat sih upayanya sudah optimal. Nah, kembali ke perencanaan program komunikasi tadi, hal-hal yang memang ada perlu dilakukan oleh pemerintah ya, Indonesia khususnya untuk mengedukasi uh, dan mensosialisasikan program-program uh, penanggulangan uh, virus corona tadi melalui apa? Ya tadi harus dibuat dulu suatu perencanaan ke program komunikasi yang efektif ya seperti saya bilang di awal bahwa apa yang disampaikan tadi jangan sampai centang pernah maksudnya jangan banyak orang ngomong sehingga masyarakat bingung dan kemudian juga dibuat semacam desk ya atau tadi masnya bilang suatu center untuk komunikasi apa e, terkait dengan masalah ini e, terkait dengan upaya pemerintah e, seperti membuat call center saja ya di Kementerian Kesehatan itu juga call centernya juga belum optimal, karena uh, sudah ada orang yang be beberapa yang mencoba. Ini saya lihat di media sosial ya, jadi mungkin tingkat uh, trustnya atau kepercayaannya mungkin ya tidak kita bisa, tidak bisa kita penuhi, uh, percaya sepenuhnya. Tapi kita bisa ambil pelajaran di sana bahwa ada yang beberapa mencoba, uh, menelpon ke call center di Kementerian Kesehatan ya yang... Call center ini untuk menolongi seluruh uh, wilayah Indonesia atau seluruh hak Indonesia, tapi pada saat dilakukan hak, pen, apa, hubu, uh, upaya hubungan ke call center tersebut yang terjadi adalah dialihkan kepada call center yang ada di DKI Jakarta milik pemerintah DKI Jakarta. Ya. Jadi masih ada kesimpang siuran hal-hal seperti ini. Jadi memang banyak PR yang memang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan uh, kasus penanganan dan uh, upaya komunikasi uh, pemerintah terkait, terkait dengan subjek virus corona ini ya kepada masyarakat. Ya. Jadi nah itu. Jadi itu saya contohkan di awal contoh kasus dari uh, Perencanaan program komunikasi yang uh, akan kita bahas uh, beberapa hari mendatang. Oke, okay, sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, kira-kira dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau uh, menanyakan? Silakan. Oke, oke, sama-sama. Yang lain. Oke, okay, kalau nggak ada, kita lanjut ya. <tuh> uh, kita bicara tentang manfaat dari uh, perencanaan program komunikasi dulu, Jadi, tadi sudah sekilas di awal saya sudah jelaskan bahwa uh, perencanaan program komunikasi itu untuk mensosialisasikan program-program. Nah, ini secara lebih spesifik ini ada e, manfaatnya yang di diterjemahkan seperti ini. Manfaat dari PPK atau program e, perencanaan program komunikasi adalah penyusunan yang bias, PPK yang biasanya dilakukan dalam rangka pertama mengkampanyekan kedua mensosialisasikan atau mempromosikan suatu produk. Nah, produk ini bisa saja berupa program Barang, jasa, atau lembaga ya, kepada hal yang tertentu atau kepada masyarakat luas. Jadi, eh, kalau kita lihat dari manfaat ini, yang biasa melakukan hal-hal seperti ini adalah yang pertama adalah organisasi ya, baik itu organisasi swasta maupun pemerintah ya. Jadi, intinya bahwa program ini memang digunakan tadi ya untuk mengkampanye, sosialisasi atau promosi suatu produk, dimana produk itu bisa-bisa program barang jasa atau lembaga. Nah nanti produk ini juga akan berkembang menjadi bukan hanya sekedar program barang jasa atau lembaga, tapi ada juga individu. Ya, contohnya nanti mungkin ada yang uh, suatu departemen ya, departemen di kementerian mempromosikan mana ada saya baca ada duta ya duta duta pancasila begitu ya ya duta pancasila dengan menggunakan media putri Indonesia misalnya seperti itu ya tapi menurut saya sih ada suatu yang lucu orang yang tidak bisa pancasila dijadikan duta gitu kalau saya sih nggak tahu ya apa maksudnya ya apakah biar dia belajar menghafal Pancasila atau bagaimana saya nggak ngerti juga ya tapi intinya ada suatu produk yang coba dipasarkan atau coba dikomunikasikan kepada hal layak. ya dulu duta Pancasila itu saya bahasa Sia ya kalau nggak salah yang kemarin ada yang Putri Sumatera Barat yang pada saat kontes ditanya Pancasila nggak bisa dia menjabarkan Pancasila kalau zaman saya dulu ya ini mungkin informasi buat rekan-rekan ya. Mungkin uh, itu ada yang namanya penataran P4 zamannya Pak Harto. Itu dimulai pada saat SMP SMA. Ya, itu penataran P4. Jadi dari situ rekan-rekan bisa ngitung berapa usia saya gitu. <laughs> ya. Oke. Okay. Jadi zaman dulu Bapak, ya. Bapak maaf ya. Hmm. Saya pun SD udah pernah ikut lomba itu dulu Oh, gitu ya. Berarti ingat ya pembukaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ingat ya? ah, enggak, lupa. <laughs> Oke, okay. udah lama sekali soalnya ya. <laughs> Oke. Okay. Tapi kalau dulu zaman Parto itu uh, SMP, kalau kita baru masuk SMP itu ada penataran Pempat sekaligus pelonco ya. Jadi kalau pada saat uh, jam belajar pelonco jam istirahat sama jam uh, setelah Pelajaran selesai itu diplonco sama senior, ya, gitu. Jadi betul-betul kita di selama seminggu sampai dua minggu kalau nggak kalau salah dulu. Betul-betul kita memang diajarkan, pancasila itu apa dari awal, ya, sampai mungkin menengah ya, karena untuk setelah itu pada saat kuliah baru dulu juga ada penataran p ya. Nah. Jadi pada saat itu produk yang coba disampaikan oleh pemerintah melalui penataran P4 itu terkait dengan apa sih definisi Pancasila itu. Kemudian apa sih nilai-nilai yang memang perlu disampaikan kepada kita sebagai sasaran yang di, yang dituju ya uh, dari program tersebut ya. Nah, untuk penataran P4 tersebut juga sudah sebetulnya sudah disusun ya. Uh, Kira-kira apa-apa saja kegiatannya, apa-apa yang perlu disampaikan ya. Nah, itu juga termasuk dalam uh, rumpun uh, perencanaan program komunikasi tadi. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, perencanaan komunikasi itu dibuat supaya agar atau agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tadi kembali ke konteks uh, P4 tadi, penataran P4 tadi Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut ada tujuan-tujuan yang ingin uh, dicapai. ya Dicapai oleh kenapa kegiatan tersebut dilakukan. Ingat, tadi saya bilang di depan memang setiap komunikasi yang kita ingin sampaikan ke orang lain itu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Karena biasanya kalau dalam konteks organisasi ini disertai dengan apa? Disertai dengan biaya biaya yang dikeluarkan untuk menyampaikan atau mempromosikan atau mensosialisasikan produk tadi nah biasanya kalau dalam konteks bisnis itu berapa yang kita keluarkan nanti akan dituntut berapa yang kita terima misalkan kita mengeluarkan 100 rupiah tentunya dengan kita mengeluarkan uang tersebut kita mengharapkan bahwa seandainya nanti produk ini bisa dipasarkan dalam tanda kutip uang yang kembali adalah harus lebih dari 100 rupiah nah, itu ya dalam konteks bisnis ya. nah, jadi betul-betul perencanaan program komunikasi ini memang harus dijalankan dengan baik supaya apa? supaya nanti hasil yang eh, program dilaksanakan bisa efektif, efektif dan efisien hingga mencapai hasil yang optimal bukan yang maksimal ya yang optimal kalau kita mengharapkan maksimal itu bisa saja tapi eh, Bagusnya bisa tercapai, tapi kalaupun tidak kita bisa merencanakan sesuatu dengan optimal. Ya, nah, nah ini beberapa uh, contoh pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan perencanaan komunikasi. Yang pertama, kita muncul pertanyaan apa dulu produk yang mau kita jual? Programkah? Ya, barangkah? Jasakah? Lembagakah? ya promosi lembaga misalkan atau orang harus tahu dulu nah kalau misalkan seperti itu misalkan orang orang ini sepertinya apa misalkan dulu ya waktu zaman zaman kampanye oh presiden pak jokowi itu orangnya deso sederhana misalkan prabowo dulu orang uh, orangnya tegas misalkan ekstentara disiplin misalkan begitu itu yang 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 coba untuk dijual untuk dikenali dulu apa seperti apa sih produknya gitu loh ya, nah setelah kita tahu kita analisis dulu seperti apa produk yang akan kita jual atau yang akan kita sampaikan ke halayak, lalu muncul pertanyaan berikutnya siapa sih halayaknya yang mau kita jadikan sebagai sasaran? nah segmennya siapa nih? disingkatnya seperti itu segmennya siapa? ya kalau misalkan dulu waktu zamannya apa? kampanye-kampanye presiden sebut segmennya jelas ya segmennya itu misalkan kalau dulu Prabowo dia segmennya itu orang-orang eh, misalkan orang-orang terpelajar misalkan kemudian Sandiaga Uno wa, cal apa, calon wapresnya itu dia segmen pasarnya itu lebih kepada milenial, makanya jargon-jargonnya seperti itu yang eh, dicoba dijual oleh mereka kemudian Pak Jokowi karena sifatnya yang deso tadi jangan mungkin kalangan akar rumput misalkan kemudian Kiai Mahrup Amin karena dia adalah tokoh agama dia mencoba kalangan-kalangan yang memang uh, relatif dekat ke agama ya terutama muslim yang mayoritas ya, seperti itu jadi itu yang coba dijual ya nah setelah kita tahu siapa sih halayak sasarannya lalu kita tentukan atau muncul pertanyaan berikutnya apa tujuannya tujuannya jelas ya kalau kampanye presiden supaya uh, kandidat yang kita coba untuk jual itu menang gitu loh itu tujuannya ya tapi biasanya dalam menentukan itu ada tujuan tujuan utama dan tujuan antara ya maksudnya tujuan utama jelas dia ingin menang antaranya apa ya tujuan antaranya apa misalkan mungkin ya untuk mengkomodir aspirasi kelompok tertentu misalnya Ya. Jadi ada tujuan utama, ada tujuan antaranya. Ya, kemudian, oke, okay, kita udah tahu apa produk, kita udah tahu apa hal, uh, siapa hal layaknya kita sudah tahu apa tujuannya. Kemudian kita tanya lagi. Nah, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi, kita perlu melakukan strategi. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa sih strateginya? Nah itu, ya. Karena kita sudah tahu produknya apa, sasarannya siapa, tujuannya apa, kita buat semacam strategi. Bisa jadi ya, kalau yang namanya pemilu ya bisa jadi strateginya mungkin bisa saling menjatuhkan, ya kan? bisa kita bisa hmm, menggunakan white campaign, white kampanye putih itu untuk memuji-muji orang yang kita dukung, misalkan, atau black campaign. Black campaign itu tujuannya untuk menjatuhkan orang yang berseberangan dengan orang yang kita du kita dukung misalkan gitu atau mungkin dengan melakukan kampanye-kampanye uh, dialogis ya misalkan kemudian juga event-event acara misalkan acara-acara musik untuk merangkul kaum milenial nah, itu itu strateginya ya tapi ingat setiap strategi itu tentu ada konsekuensi apa konsekuensi biayanya gitu loh ya karena setiap semakin banyak strategi yang kita akan coba sampaikan ke halayak tentunya juga akan semakin banyak uang yang akan kita keluarkan nah, itu perlu menjadi bahan pertimbangan ya nah kemudian kira-kira kalau kita punya strategi kemudian pesan apa yang mau kita coba sampaikan kepada halayak ya tadi mungkin untuk lebih kepada menciptakan image ya tadi Jokowi Deso kalau makhluk amin misalkan alim, Prabowo tegas disiplin, Sandiaga Uno mungkin lebih karena milenial ya lebih, istilahnya lebih funky misalkan, gitu ya. itu pesan-pesan yang pengen dijual ya, kemudian kira-kira setelah itu pesannya kita tahu apa yang mau disampaikan pertanyaan selanjutnya yang muncul ada apa sih salurannya apa media yang harus kita gunakan, gitu Ya, nah terkait dengan saluran atau media yang kita gunakan, tentunya kita akan uh, uh, tim lah katakanlah tim yang akan menyusun perjalanan program komunikasi ini akan berpikir kalau misalnya kita ingin mempromosikan kepada apa halayak yang segmennya itu menengah ke atas, ya kita ingin menggunakan media televisi salurannya saluran televisi. Di data kemudian, dari ada berapa sih saluran-saluran televisi yang ada di Indonesia, karena dari setiap saluran, tele, uh, dari setiap televisi yang ada itu punya segmen yang berbeda. Contoh begini, kalau hmm, metro TV, ya TV One, itu biasanya orang-orang yang menengah ke atas, ya istilahnya, karena kebanyakan politik di sana yang dibicarakan atau disampaikan, atau yang apa yang dijual di sana itu politik. Kalau misalkan Indosiar, segmennya beda. Biasanya dia lebih ke akar rumput. Kenapa? Karena penyajian acaranya lebih banyak kepada apa dangdut, acara-acara dangdut. Kemudian juga sinetron-sinetron, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan TV, ya sorry, ANTV, RCTI, itu lebih kepada juga uh, menengah ke bawah. Karena lebih banyak uh, dan anak muda, ya. Kan, Trans Trans 7 Trans TV ya karena apa dilihat dari format acaranya lebih ke banyak acara hiburan dan acara-acara yang uh, merangkul anak muda. Ya, seperti itu. Jadi nah dari situlah setelah dipetakan, calurannya seperti apa? Disesuaikan dengan pesan yang mau disampaikan sama strateginya. Kalau ingin merangkul orang-orang yang misalkan golongannya pendidikan menengah atas ya misalkan itu mau pakai metro pakai TV One gitu ya seperti itu ya kalau misalkan produk misalkan kita ingin rokok ya kita ingin memasarkan rokok gitu kan jadi setiap channel itu ada tuh yang kira-kira merknya sukun misalkan di Indosiar misalkan kalau yang lebih premium gitu ya itu biasanya di RCTI atau atau uh, TV One gitu. Jadi memang betul-betul dipilih saluran yang sesuai dan tentunya dalam pemilihan saluran ini juga selain segmen eh, segmen yang dipilih juga kembali lagi kepada biayanya tadi. Ya, biayanya tadi terkait dengan pelaksanaan strategi tadi. Karena spot iklan per 15 detik atau 30 menit itu bisa sampai kalau dia televisi nasional itu sudah miliaran sudah ya jadi ya memang harus disesuaikan dengan budget nah kemudian kalau kita sudah tahu produknya kita tahu sasaran halayaknya kita tahu tujuannya kepada siapa strategi tujuannya apa strateginya seperti apa pesannya apa salurannya apa nah yang mengkomunikasikan semuanya ini kepada halayak itu siapa biasanya orang mengambil kepada apa public figure ya public figure ya karena biasanya sih public figure tuh orang-orang yang sudah dikenal ya namanya public figure sudah dikenal masyarakat sudah akrab dengan masyarakat itu dijadikan komunikator uh, untuk uh, penyampaian pesan tadi supaya apa supaya mudah diterima oleh masyarakat luas ya nah, kalau terkait dengan produk rokok ya kan mungkin rekan-rekan tuh atau produk mobil gitu ya biasanya komunikatornya itu bukan public figur tapi lebih kepada uh, sesuatu, uh, sesuatu yang indah misalkan cewek dengan pakaian minim ya, seperti itu supaya apa supaya orang menarik itu melihat ih ada iklan mobil nih ceweknya cakep ya. ya kemudian karena sering muncul akhirnya ah belilah mobilnya gitu. sebenarnya apa sih hubungannya antara mobil dengan cewek gitu apa hubungannya gitu Ya, jadi kalau saya beli mobil ini dapat cewek cakep kayak gitu, gitu, nggak juga, kan? Nah itu, tapi itu suatu produk atau strategi promosi yang sepertinya efektif ya, karena kebanyakan dari mobil itu ya munculnya itu, gitu, cewek-cewek cantik itu, gitu. Ya. Tapi kalau di Indonesia nggak masalah kan, boleh-boleh aja asal masih uh, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya, gitu. Nah kemudian setelah program tersebut tahu dilakukan, eksekutor dieksekusi kemudian tentunya seperti yang saya bilang tadi gimana monitor nih gimana evaluasi pelaksanaan program tersebut ya karena kita sudah membuat mengeluarkan daya upaya dan daya upaya tenaga daya upaya dan uang tentunya kita harus tahu nih supaya apa yang dilakukan tersebut punya feedback timbal balik yang sesuai dengan Uh, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dikeluarkan tadi? Nah, jadi kita harus tahu gimana nih monitornya nih, gitu kan? Misalkan kalau kita pasang iklan spot di metro itu berapa kali dalam satu hari, itu harus dimonitor dong, karena kita sudah bayar. Nanti kalau misalkan, katakanlah 5 kali dalam sehari, dari 5 kali tersebut 30, setiap iklan itu 30 detik, misalkan. Itu harus dimonitor jam sekian, jam sekian, jam sekian. Bagaimana kalau misalkan ternyata dalam satu hari itu cuma empat kali, dan satu kali lagi nggak terapa, nggak, ter tertayang gitu, atau tiba-tiba yang harusnya tiga, iklan 30 detik tadi terpotong gitu menjadi 25 detik gitu. Nah untuk tentu ada, ada ada konsekuensinya bisa diklaim misalkan gitu, ya. Dan kemudian itu lebih kepada implementasinya. Kemudian bagaimana sih evaluasi dari keseluruhan tadi program tadi, ya apakah misalkan kalau se uh, melakukan evaluasi ini efektif tentunya dalam konteks apa tadi uh, pemilihan ya kampanye presiden yang di kampanye kata tadi menang nah, itu jelas atau misalkan tadi produk rokok gimana kalau kita tahu itu produk uh, kampanye iklannya tadi atau sosialisasi produk tadi sukses ya tentunya dengan meningkatnya uh, penjualan dari rokok yang dipromosikan tadi. Nah itu. Nah itu itu eh, contohnya. Nah, jadi perencanaan-perencanaan komunikasi seperti inilah yang memang eh, akan muncul manakala kita akan membuat suatu eh, perencanaan komunikasi yang baik. Tentunya pada saat eh, proses pelancaran tersebut banyak hal yang memang di awal tidak kita pikirkan. Ya, tapi intinya secara umum inilah yang dilakukan dalam melakukan suatu perencanaan komunikasi. Ya. Oke. Okay. Sebelum kita masuk uh, ke slide selanjutnya, kira-kira uh, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas atau ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Lanjut kak. Oh, lanjut. Oke. Okay. Oke, kalau lanjut, ya Menteri Perhubungan Indonesia terpapar virus betul, ya eh, Pak Pak Budi Karya, ya. Nah ini makanya seperti saya bilang tadi, eh, selevel Menteri saja sudah terpapar ya, apalagi masyarakat di bawah. Nah kalau hal tersebut tidak dikomunikasikan dengan baik, tentunya itu tadi akan menimbulkan uh, ketidaknyamanan ya atau menimbulkan ketakutan di masyarakat. Menteri aja bisa kena, apalagi di bawah gitu, ya. Nah jadi memang betul-betul pemerintah harus bekerja bukan bekerja keras lagi, tapi bekerja ekstra keras untuk menangani pandemi corona ini, ya. Karena negara-negara yang maju saja ya seperti Eropa itu sudah banyak mati kan. Jadi ya mudah-mudahan keluarga kita di di Indosana, dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, ya. Oke, okay. nah, setelah kita mendiskusikan terkait dengan manfaat PKK, ah PPK, di sini baru saya akan mendiskusikan terkait dengan definisi dari PPK itu sendiri, ya. Nah, sebetulnya, kalau kita lihat banyak referensi atau buku-buku, banyak definisi PPK. Ya, tapi di sini saya ambil satu definisi PPK yaitu adalah suatu upaya atau kegiatan membuat rancangan pelaksanaan suatu program komunikasi untuk mengkamanyakan, menyosialisasikan atau mempromosikan suatu produk, ya, barang, jasa, atau lembaga kepada halayak sasaran dengan harapan tercapainya tujuan PPK yang telah ditetapkan. Jadi sebelum merencanakan program komunikasi tadi kita sebenarnya punya tujuan secara umum dulu, ya nanti secara tujuan secara khusus pada saat membuat atau merencanakan program komunikasi tadi, ya. Nah, nama lain dari PPK, kalau PPK itu tadi perencanaan program komunikasi tadi terlalu panjang, maka bisa disederhanakan menjadi kampanye komunikasi. Itu adalah nama lain dari program perencanaan eh, perencanaan program komunikasi, ya adalah kampanye komunikasi. Nah, kalau kita mengambil referensi dari beberapa ahli yang lain ya. Ini dia mendefinisikan kampanye komunikasi itu adalah sebuah usaha terencana, ya jelas terencana ya, namanya perencanaan komunikasi dari seorang komunikator atau sender ya, di mana dilakukan untuk mempengaruhi halayak melalui satu atau seperangkat pesan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi di sini lebih pada penekanan satu atau seperangkat pesan. Bisa jadi gini, dalam menyampaikan informasi yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat, itu kita melalui satu pesan aja. Nah, pilih Jokowi, pilih Jokowi, pilih Jokowi terus begitu. Atau dia melalui seperangkat pesan yang lain ya misalkan salah satu televisi dia pilih jokowi salah satu televisi pilih makruf amin terus itu ya tanpa mengutamakan jokowi tapi Amin aminnya gitu di, di eh, dikedepankan tapi intinya siapapun antara jokowi yang eh, jokowi dan nomor amin kalau yang dipilih salah satunya saja itu sudah merupakan satu pilihan yang sama gitu loh ya nah jadi itu Kemudian tadi kembali karena ada tujuan tertentu tadi, maka di sini juga ada muncul istilah lain dari kampanye komunikasi ini disebut juga dengan dengan perencanaan komunikasi instrumentalis. Jadi lebih kepada apa, memperkuat atau mengedepankan fungsi-fungsi instrumental tadi yang di pertanyaan-pertanyaan di slide sebelumnya ya, supaya dari fungsi-fungsi uh, tadi itu memang bisa dilakukan secara uh, tepat ya secara tepat sehingga tujuan ini bisa tercapai tujuan dari uh, perencanaan komunikasi tadi ini bisa tercapai ya oke okay. itu definisi PPK secara umum nah bagaimana sih karakteristik dari tahapannya uh, komunikasi ini atau per, uh, program uh, perencanaan program komunikasi ini ya nah ini ada satu ahli yang me menyebutkan beberapa karakteristik terkait perencanaan komunikasi instrumentalis tadi atau komu kampanye komunikasi uh, yang pertama adalah dengan adanya apa karakteristik uh, dari komunikasi instrumentalis ini pertama pekerjaan yang dilakukan dalam jangka pendek atau juga bisa dengan jangka panjang ya tapi Hal ini lebih kepada perencanaan jangka panjang (long term planning). Jadi begini, dulu waktu zaman apa? Penataran P4 itu orientasinya adalah lebih kepada jangka panjang. Ya Karena pertama, direncanakan dulu bahwa penataran P4 ini dilakukan pada saat anak mulai SMP. Setelah itu dilanjutkan kemudian setelah SMA. Kalau yang kuliah juga dulu ada penataran p 4 Jadi ini long term. Tujuannya apa? Supaya insan-insan tadi ini kalau sudah meranjak dewasa, nilai-nilai yang coba di eh, nilai-nilai pancasila yang coba disampaikan tadi itu mengikat ke dalam hati dan sanubari dari orang tersebut. Ya, gitu. Itu jadi itu perencanaan jangka panjangnya. Kemudian, nah bagaimana dengan usaha komunikasinya ya pertama di sini harusnya sih kalau kita secara logika aja top bottom tapi ini lebih kepada usaha komunikasinya itu direncanakan dari bawah dulu bottom up maksudnya begini kita harus cari dulu sebetulnya apa sih yang hal layak mau itu. bawah dulu dong bukan dari kita ya, kalau dari kita ya kita mau komunikasikan ini kita nggak peduli di bawah itu seperti apa. Nah, kalau bottom up itu kita cari dulu informasi kira-kira di pasar itu, di market itu atau di halayak itu mereka maunya apa sih? Gitu ya, maunya apa? Nah, berdasarkan kemauan tadi, kemauan tersebut maka kita menyesuaikan dengan aspirasi yang muncul tadi dari halayak tadi. Nah, berdasarkan tersebut maka kita rencanakan seperti ini loh maunya, maunya halayak loh ini jadi kita kemasannya kita buat seperti ini ya. yang kita sampaikan itu seperti ini karena itu cocok dengan apa yang dibutuhkan dengan hal layak nah, itu. Ya, diingat bahwa usaha komunikasi dalam konteks perencanaan KPPK ini itu dimulai dari bottom up, kita cari tahu dulu informasi atau keinginan hal layak seperti apa, baru kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan ya, itu. kemudian nah, komunikasi dengan tujuan yang lebih umum jadi merangkul semua gitu loh ya sebaik-baiknya karakter komunikasi itu bisa merangkul merangkul semua ya jadi kita ngomong a ah, orang tuh tahu orang tuh paham gak perlu kita menjelaskan lebih terperinci itu lebih detail ya nah contohnya begini saya mau nanya nih ke rekan-rekan lagi saya selalu nanya-nanya nih misalkan saja misalkan saja kalau kita ingin <tuh> kita sama-sama merubah huruf A ya ke huruf A itu ya, kita tahu ya huruf A seperti apa tapi setiap huruf A itu muncul kita sebut kita bunyikan dia B saya mau tanya itu bisa kita lakukan atau tidak misalkan kita muncul nih huruf A tapi kita nggak sebut dia A tapi kita sebut dia B nah kira-kira pertanyaannya apakah bisa seperti itu enggak Dilakukan, ada yang bisa bantu? Jawab gak? Kalau menurut saya, gak bisa. Kenapa, Kenapa gitu? vokal Kenapa? dengan Kenapa? gitu? Kenapa? gitu? Ya nggak kan, kayaknya Kenapa? bisa dibaca. Kenapa? Kenapa? gitu, <laughs> gitu iya. okay. Okay, bisa, ya. Oke, ya? Oke, okay, kan, Oke. Okay. Uh, apa aspirasinya jawabannya nah dari rekan-rekan yang lain kira-kira ada yang mau nambahin nggak nih ada yang bisa nambahin saya merindukan suara-suara ceweknya ini bisa muncul ini ini udah lengkap semua ya satu dua tiga empat enam tujuh udah lengkap semua Oh, kayaknya ceweknya ngantuk semua ini. <laughs> Oke okay deh. Kalau ada ada mau nambahin dari tadi Mas Indra aja ya. Ya, karena jawabannya tidak bisa karena kalau vokal tidak bisa diganti dengan konsonan. Begini. Ini mungkin rekan-rekan ingat dengan mata kuliah saya atau apakah pernah dulu pernah diajarkan terkait dengan simbolisme ya kalau kita berbicara dengan simbol ya karakter a itu adalah simbol ya kita memaknainya dengan menyebutkan apabila karakter itu muncul kita sebut dengan kita bunyikan dengan a betul ya jadi kalau huruf a itu kita simbolkan atau kita bunyikan dengan huruf a berarti kita semua sepakat kita semua sepakat bahwa kalau nanti karakter a itu kita sama-sama bunyi a, itu sepakat ya? Nah, itu jadi bisa nggak kita rubah? Kalau misalkan kita muncul karakter a, kita semua sepakat yang namanya karakter a itu kita bunyikan jadi b. Kalau dalam kelas ini sepakat semua, berarti sepakat bahwa kalau muncul karakter a kita bunyikan jadi b nah itu adalah ilmu simbolisme semua berdasarkan kesepakatan simbol ini muncul kita sepakat kita mengartikannya apa membunyikannya apa nah gitu ya jadi nah, gitu itu jadi yang namanya simbol itu merupakan kesepakatan maknanya apa kemudian bagaimana membunyikannya bagaimana mengartikannya seperti apa gitu ya nah ini juga dengan seperti ini ya kembali dengan uh, PPK tadi, ya. Jadi uh, setiap apa yang kita komunikasikan itu memang kita punya tujuannya untuk implementasinya itu fix pasti ya khusus. Tapi bagaimana kita bisa mengerangkul hal-hal itu secara luas, secara masif, gitu, dengan menggunakan bahasa yang bahasa yang simple, simbol-simbol yang simple yang orang ketika melihat sekali atau mendengar langsung paham oh begini gitu nah, itu dia makanya kenapa sih iklan-iklan itu nggak 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 pernah lebih dari 30 menit paling lama karena kalau lebih dari 30 menit itu orang sudah tidak atensi lagi ya dan kita orang eh, 30 detik ya sorry karena orang tahu ini orang ini mau jualan gitu makanya dibuat pendek tapi dalam uh, masa waktu yang pendek tersebut itu iklan itu padat dan menarik ya padat dan menarik. Jadi orang lihat sekilas tahu oh gitu, tapi langsung tersimpan di pikiran dan hati. Bahwa kalau misalkan gini, kalau misalkan rekan-rekan jalan ke Riau ya. Itu ada satu fenomena bahwa kalau kita naik sepeda motor itu, orang sana bilangnya kita tuh naik Honda. Apapun mereknya, mau Suzuki, mau Kawasaki, mau Yamaha, tapi kalau kita naik sepeda motor kita naik Honda. Ya. Atau kemudian mungkin rekan-rekan pernah ke Medan. Kalau di sana naik sepeda motor itu naik kereta. Makanya di Medan itu banyak naik banyak kereta. Ya, nah, itu. Itu namanya simbolisme. Nah, bagaimana sih orang kok bisa ya, ya eh, yang namanya motor disebut Honda? yang namanya motor juga di media disebut kereta gitu. Karena efektivitas iklan di masa lalu itu mereka masif gitu. Jadi orang tertanam di sanubari yang namanya motor ya Honda, apapun mereknya, ya Honda gitu. Nah, itu ya, nah itu. Oke. Okay. Uh, selanjutnya Nah, Komunikasi itu dilihat dari kepentingan penerima, bukan kepentingan pengirim. Meskipun pada akhirnya pengirimlah ya, yang pengirimlah yang paling diuntungkan dari komunikasi itu sendiri. Ya. Jadi, komunikasi yang efektif itu kalau kita bisa berempati terhadap apa yang kita komunikasikan sesuai dengan kebutuhan apa? kebutuhan komunikan. Contohnya begini, kalau kita kita temui cewek lagi broken, baru putus, biasanya cewek itu paling cewek itu paling cepat masuknya. Kenapa? Karena pada saat tersebut cewek itu lagi down, butuh penghibur. Ya, jadi dengan keterampilan komunikasi cowok bisa masuk. Dia berempati dengan apa yang cewek itu alami, kemudian bersimpati juga. Akhirnya apa? Cewek itu menjadi menemukan apa punggung untuk bersandar? Ya, udah, artinya lama-lama. Makin teriris, teriris. Apa sakit hatinya hilang, kemudian udah tiba-tiba menemukan pengganti. Saya pasti cowok ini. Jadi, paling gampang kalau lihat, mendekatin cewek, dia lagi down. Lagi putusin, ini kata orang, bukan kata saya. Oke nah jadi kita lihat di sini komunikasi yang dilihat itu dari kepentingan penerima bukan dari kepentingan penyirinya nah kalau kita lihat ini sesuai dengan item yang nomor dua tadi bahwa usaha komunikasi yang direncanakan itu dari bawah ya bottom up ya nah meskipun si pemilik program atau perencana komunikasi dia punya kepentingan tertentu tapi tidak bisa tidak bahwa dia tidak boleh, tidak bisa mengabaikan kepentingan halayak. Kenapa? Kalau dia mementingkan kepentingan si perencana komunikasi tadi, halayak nggak akan dengar. Gitu. Makanya, coba pendekatannya adalah seolah-olah apa yang kita sampaikan itu merupakan aspirasi yang diinginkan atau sesuatu yang ingin didengar oleh si halayak tadi. Nah, gitu ya. Ini berlaku juga dengan individu. Orang itu lebih senang mendengar apa yang dia ingin dengar. Gitu ya. Coba rekan Orang lebih senang mendengar apa yang ingin dia dengar. Ya. Dibanding dengan apa yang terjadi. Makanya muncul istilah gombal, istilah rayuan, gitu. apa, ya itu orang pengen dengar apa yang pengen, pengen dia dengar, bukan apa yang sebenarnya terjadi, kebanyakan orang seperti itu ya, tapi tidak semua oke okay, selanjutnya nah, jadi setelah kita urai tadi, keempat karakteristik di atas tadi bisa kita ambil garis merah atau bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang namanya kampanye komunikasi tadi atau perencanaan komunikasi instrumentalis itu sebetulnya punya jangkauan jangka pendek atau jangka panjang ya waktu dari rentang waktunya dia punya jangkauan jangka pendek jangka panjang dan dari segmentasinya dia lebih kepada ke akar rumput batam dari bawah ke atas ya jadi tadi yang seperti dijelaskan kita harus menggali aspirasi ke bawah dulu halayak itu pengennya sih dia pengen dengar apa sih dia gitu ya kemudian ditambah orientasinya itu pada kepentingan si akar tadi akar rumput tadi atau di bottom tadi audience tadi halayak tadi tujuannya apa nah di sini baru kita berbicara untuk mencapai tujuan akhir yang besar tujuan siapa ini tujuan si perencana komunikasi tadi <gak> ya kok kesannya kita bohong-bohongin orang ya gitu enggak kita nggak bohong cuman yang digunakan adalah bagaimana kita kelihayan kita mengkomunikasikan sesuatu kepada orang lain ya pendekatan yang dilakukan melalui apa yang diinginkan oleh orang tersebut padahal yang kita sampaikan itu pada ujung akhirnya adalah keinginan kita gitu, gitu ya jadi menarik ini untuk PPN ini perencanaan program komunikasi ya. Inti-intinya siapa? Intinya adalah tujuan akhir yang besar. Tujuannya siapa? Si tujuan si pe, e, pembuat rencana komunikasi tadi. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Monggo! jelas ya kalau jelas kita lanjut <tuh> nah tadi <tuh> di awal eh, saya menanyakan definisi komunikasi seperti apa kemudian juga saya menanyakan setelah itu definisi komunikasi yang efektif nah di sini saya juga tampilkan seperti apa sih yang namanya perencanaan program komunikasi yang efektif itu ya Nah sebelumnya sudah saya sampaikan juga definisi dan manfaat dari perencanaan program komunikasi. Nah di sini ada argumentasi atau penjelasan bahwa agar komunikasi itu bisa di, agar kampanye komunikasi itu bisa dilakukan secara optimal seperti saya tadi bilang bukan maksimal. Ya di sini ada satu pendapat yang disampaikan oleh Simons dan Mujika ya, tapi dalam bukunya Simon tahun 90 ya, dia mengatakan bahwa diperlukan perencanaan kampanye yang efektif. Caranya bagaimana? Caranya melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, ini dia. Ya, yang pertama. Ya. Melakukan campur tangan yang tepat pada waktunya. Maksudnya campur tangan seperti apa ini? Dan kemudian yang tepat seperti tepat waktu ini seperti apa? Nah di sini ada dijelaskan dalam merencanakan ah uh, dalam rangka melaksanakan uh, efek uh, apa uh, PPK tadi atau program uh, perencanaan program komunikasi tadi kita yang pertama itu harus merancang pesan yang menarik tadi saya contohkan dengan iklan mobil tapi dia ngambil uh, komunikatornya itu cewek cantik seksi, ya? Kemudian tadi saya juga sudah sebutkan bagaimana caranya memilih media yang tepat, ya. Kemudian yang tadi pernah saya jelaskan juga, tadi kan kita di awal sebelum merencanakan punya tujuan yang besar ya secara umum, tapi e, di sini juga disebutkan ada tujuan khusus dan tujuan atau target sasaran yang jelasnya siapa, segmennya siapa, ya. Nah tak kalah pentingnya, ya ada satu kegiatan yang betul-betul penting tidak bisa dihindari harus dilakukan yaitu adalah bagaimana melakukan eksekusi pesan pada waktu yang tepat contoh maaf tanda kutip kalau misalkan kita ingin mengkampanyekan kondom ya maaf ya kondom misalkan kalau misalkan waktu eksekusi pesannya tidak tepat di media televisi, katakanlah uh, siang hari atau pagi hari, jelas ini merupakan waktu yang tidak tepat. karena siapa? siapa sih yang nonton orang-orang pagi hari sama siang hari? ibu-ibu ya. dan anak-anak biasanya, ibu yang tidak bekerja, anak-anak yang anak-anak kecil atau anak-anak yang baru pulang sekolah. itu kan tentunya segmennya menjadi nggak efektif karena siapa pengguna kondom itu siapa biasanya anak muda ke atas ya itu itu jadi memang e, pesan dalam nah contoh lain misalkan kampanye kampanye dia pengen segmennya itu eksekutif atau orang-orang terpelajar ya atau orang-orang yang bekerja nah ini lebih kepada mungkin pe, e, dilihat dari mungkin rokok lah ya rokok itu sebetulnya kalau untuk rokok itu waktu yang efektif itu dilakukan iklan itu adalah jam 7 ke atas orang pulang kerja mandi habis makan malam orang nonton TV ya jam 7 ke atas tinggal ngopi-ngopi jadi cocoknya itu dilakukan e, rokok tapi di Indonesia iklan rokok ini kalau nggak salah baru boleh ditampilkan atau iklan-iklan dewasa ya seperti kondom dan lain sebagainya itu boleh ditampilkan setelah anak-anak tidur. Itu jam-jam 10 ke atasan. Makanya kalau nanti rekan-rekan balik ke Indo, coba rekan-rekan perhatikan, bisa iklan-iklan model seperti itu akan muncul setelah jam 10 ke atas. Ehm, terutama iklan hilangkan rokok lah, Itu baru rame itu jam 10 ke atas. Ya karena memang ada e, perlindungan konsumen ya, undang-undang perlindungan konsumen bahwa untuk produk-produk yang e, punya apa konten dewasa dan merusak kesehatan seperti rokok itu boleh dibolehkan Uh, di, hanya pada segmen segmen orang yang punya sudah punya kedewasaan dan uh, pada saat anak-anak sudah tidur ya pada malam hari nah, itu. Jadi eksekusi pesan itu juga waktu yang tepat perlu waktu yang tepat karena jika dilakukan pada waktu yang salah apa yang sudah dirancangkan tidak akan bisa bermanfaat bila mana dieksekusi pada waktu yang salah ya oke. Okay. Kemudian yang kedua uh, pada saat melakukan perencanaan itu juga harus uh, dibuat segmentasi halayak ya uh, seperti saya sudah jelaskan ya sebelumnya bahwa kita betul-betul harus bisa mementakan segmen-segmen halayak yang menjadi tujuan dari apa yang kita mau pasarkan atau produk yang kita mau pasarkan atau produk yang mau kita kampanyekan atau sosialisasikan ya kenapa? karena jelas kalau misalkan segmennya jelas tentunya kita bisa menekan biaya. Ya. Dan biaya yang telah kita keluarkan juga bisa lebih efektif karena memang yang namanya kampanye tadi ya sebetulnya ada juga sih kampanye-kampanye yang biayanya tidak terbatas. Terutama kampanye-kampanye presiden gitu ya. Karena disokong oleh biasanya pebisnis-pebisnis atau merat Ya. Jadi biayanya terbatas banyak. Tapi kalau misalkan kalau produk-produk itu dia biayanya juga kan terbatas dan setelah itu setelah kita mengeluarkan biaya kita mengharapkan biaya yang sudah keluarkan itu bisa kembali bahkan melebihi apa yang sudah kita keluarkan. Ya untung gitulah istilahnya. Ya uh, kemudian nah tentunya Uh, kita, kita itu semua juga uh, tidak semata mata dilakukan secara otodidak, tapi kita harus punya riset yang mencukupi untuk uh, menelusuri pelaksanaan kampanye. Semuanya butuh riset, seperti tadi misalkan kita pengen tahu aspirasi masyarakat ini seperti apa sih, tentunya kita harus tanya dulu kan. Nah, tanya itu bukan tanya, eh kamu mau apa sih? Enggak, yang namanya riset itu ada metode ilmiah yang digunakan. Jadi kalau rekan-rekan mendengar namanya nama riset itu pasti melibatkan suatu metode ilmiah yang digunakan. Kenapa menggunakan metode ilmiah? Supaya nanti hasil yang dikeluarkan itu dapat dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah. Kita ya, ada tahap-tahapannya -tahapan, ada pendahuluan, ada kemudian apa? Uh, ada pendahulannya, kita melakukan, kenapa kita melakukan ini kemudian ada apa pembahasan pustakanya seperti apa kemudian metode penelitiannya ya kan, kemudian pembahasannya kesimpulannya, kelemahan apa limitasinya dan segala macam itu ada merupakan suatu riset biasanya metode ilmiah yang digunakan dalam melakukan suatu riset tadi ya, nah kenapa riset ini perlu dilakukan supaya nanti kita bisa tahu juga karena kita melakukan suatu berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah hasil kajian riset maka feedback yang kita terima dari kegiatan ini juga bisa dilakukan bisa menjadi masukan untuk melakukan perencanaan ke program komunikasi selanjutnya <coughs> jadi begini jadi kita melakukan uh, program kampanye pada saat sekarang ini tentunya uh, dia tidak bisa dia tidak bisa berhenti di situ saja. Karena supaya orang itu bisa teringat akan suatu produk, dia kampanyenya itu harus secara dilakukan secara berkesinambungan. <tuk> <tuk> Oke. Okay? Jadi bisa harus dilakukan secara berkesinambungan supaya apa supaya produk yang kita uh, sosialisasikan tadi bisa bisa apa bisa nyangkut lah ya, di akal pikiran dari si halayat tadi kita tadi ya contohnya honda ya kan orang sudah sudah nyangkut itu ya <tuh> kemudian setelah itu melakukan upaya pemilahan secara proporsi Kira-kira uh, target halayak apa? Uh, kemudian, oke, okay, halayak dulu. Target halayaknya seperti apa. Begini, biasanya kalau kita ingin memasang iklan ya di suatu stasiun televisi, kita juga memperhatikan jangkauan dari si stasiun televisi itu. Semakin besar jangkauannya, tentunya biaya untuk untuk pemasangan iklan juga akan semakin mahal ya jadi misalkan RCTI misalkan RCTI itu jangkauannya hanya Sumatera Kalimantan Jawa ya tapi kalau misalkan si apa misalkan SCTV selain jangkauan RCTI tadi dia sudah bisa menjangkau misalkan Papua Bali ya Nusa Tenggara misalkan tentunya biaya spot iklan yang diminta oleh SCTV tadi wajar saja kalau dia meminta jauh lebih mahal dibanding dengan si SCTV tadi karena dia punya jangkauan yang lebih luas. Nah kemudian juga target halayak tadi misalkan eh, dilihat dari program-program yang dilakukan antara RCTI dengan Indosiar misalkan biar lebih kontras, ya tercatat mungkin dia lebih ke, segmennya lebih kepada ibu-ibu dan anak muda ya dibandingkan dengan Indosiar yang lebih ke dangdut ya mungkin lebih ke Deso atau orang-orang yang menengah ke bawah misalnya tentunya biasanya juga berbeda ya bisa jadi Indonesia lebih mahal misalnya dengan jangkauan e, siaran yang sama Kenapa? apa? karena dia lebih interest untuk menghadirkan siaran-siaran live dangdut misalkan, ya dimana orang akan melihat oh acara-acara dangdut marak nih langsung lagi orang akan lebih cenderung nonton ke sana dibanding dengan mungkin acara-acara ya -acara yang uh, banyak telenovela, mungkin India sinetron-sinetron Korea seperti itu, ya, nah itu itu mungkin yang <coughs> bisa disampaikan. Nah kemudian Uh, dampaknya seperti apa? dari kegiatan uh, kampanye komunikasi tadi itu juga harus bisa terukur ya uh, misalkan uh, dari suatu produk rokok misalnya dia ingin melebarkan uh, marketnya pasarnya ke daerah-daerah sesuai dengan uh, eh, uh, stasiun RCTI misalkan ya tadi yang disebutkan daerah-daerahnya ya. tentunya dia cukup menggunakan stasiun RCTI saja tidak perlu menggunakan stasiun SCTV karena jangkauannya Papua produk rokoknya nggak akan masuk ke sana misalkan. Nah, itu nah kemudian untuk menghasilkan potensi dampak yang diinginkan kira-kira e, berapa spot iklan yang dia mau pasang lima kali sehari kah? 10 kali seharikah ya kalau dia punya waktu pendek untuk pemasaran tentunya dia pasang 10 hari tapi ongkosnya biayanya juga akan jauh lebih besar nah, itu itu pertimbangannya jadi itu kalau misalnya ingin dampak lebih meluas dan lebih dalam tentunya biayanya juga kecenderungannya akan lebih besar untuk dikeluarkan oleh si pe, uh, perencana program komunikasi tadi atau si komunikator tadi ya itu oke okay. <tuh> nah, terkait dengan uh, perencanaan kampanye tadi ini lebih ditambahkan ya bukan lebih ya ditambahkan bahwa harus bisa memperhatikan dua aspek ya langkah-langkah perencanaan kampanye yang efektif itu harus memperhatikan dua aspek lain ya yang pertama ya si perencana komunikasi atau komunikator lah saya bilang dia harus paham gimana sih caranya seorang seseorang itu dia mem, uh, seseorang itu memproses informasi. Kenapa? Dalam gini konteks pemilihan dan konteks misalkan dia bagaimana cara kita menjual barang itu itu akan muncul bila mana si komunikan atau orang yang menerima informasi itu termotivasi. gitu ya, misalnya kita uh, dia pengen jual rokok. Gimana sih caranya dia bisa memot memotivasi orang tuh untuk memotivasi membeli rokok tadi. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi kalau kita ingin belanja itu ya motivasi kita. Kenapa kita bisa belanja? Ya karena kan juga mungkin datang ke Taiwan itu motivasinya apa? Bekerja. Apa sih yang bisa muncul motivasi seperti itu? Penghasilan mungkin lebih besar di sini dibanding Indo. Atau saya kenapa mau kuliah ke Taiwan? Kenapa nggak di Indo saja? Motivasi apa bisa ke jauh-jauh ini jauh dari keluarga misalkan? Ya kan? itu semua itu ada motivasinya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana si komunikator tadi memproses informasi supaya bisa memotivasi orang untuk pertama, katakanlah memilih orang dalam proses kampanye pemilihan atau membeli barang, misalkan. Itu. Ya, tadi contohnya mungkin mengajak beli mobil dan menggunakan mediator atau komunikator tadi cewek cantik ya. Misalkan kalau beli mobil ini bisa dapat cewek ini, misalkan gitu. Dulu mungkin rekan-rekan juga bisa pernah mendengar ya. Ada orang jual rumah dapat istri. Nah, ini menurut saya juga satu metode komunikasi pemasaran jual rumah dapat istri. Loh, kok bisa? Ini istri dari mana? Istrinya rupanya orang yang jual rumahnya itu gitu. Ya. Tapi pada pada implementasinya nggak terjadian yang beli rumah ya beli rumah aja karena yang beli rumah tadi udah punya istri nah gitu loh ya jadi itu salah satu metode komunikasi marketing ya pemasaran jadi kadang-kadang kita melakukan suatu metode pemasaran ya itu yang luar biasa aneh gitu loh kalau dulu zaman kampanye saya sering lihat orang apa bale, apa baleho ya atau flyer gitu ya yang di dipasang di jalan-jalan itu kalau orang yang bertandang rapi itu udah biasa tapi ini ada yang terbalik ya jadi da, dia foto dari kepala ke perut kemudian fotonya itu dibalik jadi orang bilang eh ini orang aneh ini siapa dia gitu loh itu cara-cara yang yang tidak 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 apa tidak biasa gitu jadi orang tertarik dulu karena orang tertarik muncul motivasi supaya supaya bisa memilih si dia tadi mungkin dia kalau dipilih dia akan menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dengan cara yang nggak biasa mungkin gitu ya nah, itu ya kemudian uh, menggunakan pendekatan manajemen yang orientasinya itu mbo ya manajemen by objective yaitu uh, manajemen dengan berdasarkan tujuan ya jadi kita seperti yang tadi saya jelaskan bahwa apapun caranya intinya adalah tujuan besar di akhir kita mau ngemis-ngemis ke pembeli supaya beli barang lah apapun caranya intinya di ujungnya kita 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 untung ya nah bagaimana mengkomunikasikan ini bagaimana kita mengemis-ngemis tadi itu di buat sedemikian rupa diproduksi berupa pesan yang menarik relevan ini masih menarik supaya apa supaya hasil akhir tadi bisa tercapai ya nah itu dan tentunya setiap langkah setiap kegiatan itu harus terukur ya tadi kan saya beri contoh kita keluarkan duit 100 rupiah kita pengen paling tidak uang kembali itu ya lebih dari 100 rupiah bisa-bisa 1000 -bisa atau 10 rupiah 10 ribu rupiah gitu ya tidak ada yang gratis sebetulnya sih ya <tuh> oke okay. nah kalau kita melihat konteks pelaksanaannya di sini ada suatu bagan ya bagan terkait dengan tiga pihak yang saling terkait dalam sebuah proses PPK ya perencanaan program komunikasi kita lihat di sini ya lihat di sini hmm, sebentar sebentar ya nah kalau kita lihat di sini di sini ada pemilik produk A ya jadi dia punya berke, dia punya kepentingan itu untuk mengkampanyekan produknya itu kepada si B tadi, ya B ini adalah halayak sasaran, ya. Nah, jadi bisa saja si pemilik produk itu melakukan komunikasi atau sosialisasi langsung kepada halayak di di B tadi, ya. Tapi kebanyakan orang atau organisasi menggunakan pihak ketiga yaitu tim PPK atau C ini untuk memperlancar proses pencapaian tujuan kampanye. Ya. Jadi si pemilik produk itu dia punya dia bisa saja menunjuk konsultan lah saya sebutkan ya. tim PPK ini konsultan lah. Bisa jadi konsultannya konsultan internal maupun konsultan eksternal. Ya. Jadi bisa dia menggunakan tim PPK ini supaya apa? Karena dia menilai bahwa tim ini bisa bekerja secara profesional uh, untuk melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada si halayak tadi. Ini, jadi kan kita kan banyak <coughs> lihat ya, waktu kampanye-kampanye itu banyak-banyak tim ses, tim ses itu yang biasanya di dalamnya itu ada konsultan-konsultan dia bisa menyewa konsultan dalam negeri atau bisa kalau dia punya le uang lebih ya dia bisa menyewa konsultan dari luar negeri. Tujuannya apa ya tujuan tadi? Supaya kandidatnya bisa terpilih. Gitu. Nah, kalau misalkan dalam konteks pemilihan seperti ini apakah mungkin ya kandidat mengeluarkan sejumlah besar uang ya kemudian Ketika, ketika, bila mana dia terpilih, ketika dia terpilih, apakah dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang keluar tadi? Nah, saya mau tanya, ini rekan-rekan, kira-kira ada punya pendapat ya nih? Kalau rekan-rekan e, mengajukan pemilihan gitu ya, sebagai katakanlah gubernur ya, untuk kampanye rekan-rekan mengeluarkan bermiliar-miliar uang. Nah, suatu saat rekan-rekan terpilih nih kira-kira rekan-rekan akan berpikir nggak untuk mengembalikan modal yang sudah keluar pada saat pemilihan tadi ada yang bisa saya bantu saya jawab siapa yang bisa bantu jawab halo ada yang masih aktif <laughs> Masih. Okay. Biarkan yang lain dulu. Gitu. <laughs> Kayaknya enggak ada nih yang lain. Masih deh lah, silakan deh. <laughs> Kalau dilihat dari masyarakat banyak kan yeah. mungkin dia pasti. Balik nah, mau menurut Mas Indra itu wajar atau tidak? Kalau secara ininya ya enggak. Hmm. Secara aturannya ya tidak. Hmm. Terus? Ya kalau mindset masyarakat kita mungkin kita mengeluarkan uang segitu banyaknya ya mungkin iya. <laughs> Jadi dia motivasi dia untuk mencalonkan diri sebagai ya tadi pemimpin daerah tadi untuk apa sebetulnya kira-kira? Kembali lagi ke uh. satu orang mungkin yang <laughs> <mempunyai>. <laughs> <Tapi> <laughs> Iya. Oke, okay, jawaban yang tepat. <laughs> Tergantung pribadi masing-masing ya. Iya. Yeah, Oke, okay. tapi gimana kalau saya di Taiwan juga kayaknya begitu juga ya? Mm, era ininya berarti kampanyenya gimana? Apa ada penggalangan dana atau gimana atau dana dari pribadi? oke oke oke. Ya sip sip. Di Indonesia kan setiap usaha kan ada uang dapur, ada <laughs> dapur pendaftaran setiap kali ada <laughs> oh, gitu ya. Ah yeah. gitu ya. Iya. Iya, kebetulan. <laughs> uh, ada saudara juga yang pernah ngelawan gitu kan uh. kita aus kelompoknya. Oh, gitu ya. Oh iya iya oke okay deh terima kasih mak. Terima kasih mas Indra. Oke okay. jadi sebetulnya yang seperti seperti ini itu <coughs> kalau di Indo ya ya saya sepakat dengan mas Indra tadi ya lazim ya dilakukan meskipun sebetulnya kalau kita melihat adat ketimuran ini sebenarnya nggak layak ya karena <coughs> ya apa yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan juga di akhirat <laughs> kalau itu menurut Muhammad saya jadi ya itulah kembali ke individunya masing-masing ada juga sih yang murni memang dia ingin mengabdi ke masyarakat karena mungkin dia sudah terlalu banyak uang dia nggak tahu uangnya mau dibuang kemana ya udah nggak ada kerja juga perusahaannya sudah dijalankan orang lain ya akhirnya dia mencalonkan diri lah cari kerjaan ya jadi berapapun uang yang habis ya sudah habis saja siapa itu ya, ya. <tuh> ada sih, kemarin di kampanye presiden seperti itu ya satu salah satu orang yang nggak terpilih udah, kalau sudah habis ya sudah cari lagi dia memang orang kaya yang punya usaha banyak jadi nggak masalah sih ya jadi apakah pertanyaannya apakah kalau misalkan kita milih orang kaya sebagai pemimpin akan menjamin dia tidak akan mencari istilahnya balik modal gitu ya belum tentu juga ya tapi kembali ke pribadinya masing-masing uh, ya oke okay. saya lihat slide oh oke okay. jadi di sini ada penjelasan lain ya karena tadi, si pemilik produk tadi mendelegasikan kegiatan kepada uh, tim konsultan ya, atau tim PPK tadi, untuk mensosialisasikan programnya kepada halayak. Jadi di sini ada penjelasan bahwa tim konsultan atau tim PPK tadi, dia punya peranan yang sangat penting. Ya, kenapa? Karena tim ini, dia uh, melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jadi ini lebih kepada sesuatu yang spesifik ya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh si pemilik. Nah, si tim C tadi, si tim C tadi, dia yang menetapkan target sasaran yang jelas. Siapa segmennya? Kemudian si tim C-nya tadi, tim PPK tadi, dia merancang pesan yang harus menarik layak sasaran. Ya. Kemudian setelah itu dia dia juga memilih media yang tepat dalam menangkap menyampaikan pesan. Kemudian dia mengisi pesan sesuai dengan waktu yang tepat. Nah pertanyaannya apa yang dilakukan oleh si pemilik produk atau si A tadi? Dia menyediakan dana yang dibutuhkan atau anggaran yang dibutuhkan oleh si tim PPK tadi untuk beroperasi. Semakin besar dana yang disediakan, tentunya semakin leluasa si tim PPK ini untuk melakukan kegiatannya. Tapi bukan berarti dengan tersedianya dana atau alokasi dana yang besar, si tim PPK-nya ini dia bisa serta-merta bertindak seenaknya atau hambur-hambur uang, tidak, karena semua itu ada pertanggungjawabannya. Contohnya misalnya begini, katakanlah si pemilik produk menyediakan uang seribu ya. alokasi budget 1000 untuk kegiatan ini. Nah, si tim PPK-nya misalkan e, dari alokasi 1000 tadi dia bisa memanfaatkan dan kegiatannya sukses dengan biaya 800 saja. Tentunya mungkin nanti dengan kesuksesannya acara tadi bisa saja yang 200 tidak terpakai itu diberikan semua sebagai bonus kepada si tim PPK. Yang penting, saya sebagai pemilik produk bisa ngasih seribu. Kamu pakai, kalau misalnya kamu bisa menghabiskan semua, ya nggak apa-apa, tapi asal jangan lebih. Dan target saya tercapai, tapi kalau misalkan, ya ada, ada sisa, itu anggap aja sebagai bonus buat kalian. Itu bisa saja, ya. Itu bagaimana komunikasi dari si pemilik produk dengan tim konsultan tadi, tim PPK tadi, uh, kemudian setelah pemilik produk tadi si A tadi dia mengkampanyekan produknya kepada B, ya dengan bantuan si tadi, tim konsultan nih yang ada di tengah-tengah, tentunya akan muncul feedbacknya. Feedback yang diterima ada si tim PPK tadi bisa dari si pemilik produk atau bisa dari halayak, ya bisa jadi pemilik produk komplain, eh kenapa ini kampanyenya jam sekian bisa gak aja? atau halayak sasaran? Produk yang kamu jual itu nggak sesuai dengan apa yang diiklankan, misalkan itu. Nah, dari feedback-feedback yang diterima dari si pemilik produk atau si salah tadi, tentunya akan muncul respon dari si C. Ya. Dia bisa memberikan argumentasi, atau mungkin kalau masih dalam konteks uh, atau kegiatan waktu kampanye, dia bisa melakukan koreksi memperbaiki iklan mungkin yang disampaikan bisa jadi intinya bahwa tim C ini orientasinya adalah bagaimana membantu komunikasi si pemilik produk kepada si halayak supaya tercapai tujuan kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya gitu. Nah ini bagan ini bisa menjelaskan seperti apa sih pihak-pihak eh, yang terkait dalam sebuah eh, Perencanaan program komunikasi. Oke, okay. uh, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan terkait dengan. Nah, sampai pikir materinya, kita stop sampai di sini. Insya Allah, kita lanjutkan minggu depan. Maka itu, saya persilakan, kira-kira dari rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Ini saya demo. Ah, akhirnya Kedengeran juga suara cewek. Oh iya, nggak popo. Yang lain ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Cukup ya, oke deh. Oke. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan atau yang tidak ada yang disampaikan lagi, uh, kiranya saya tutup uh, tutor kita hari ini. Uh, kita sambung minggu depan, insya Allah uh, lebih kurang dimohon maaf. ya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, yeah, sama-sama sampai minggu depan.